warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di vlog saya, Abdi Rizky. Kali ini kita masuk printer Epson model L3110 atau L3110. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, seperti biasa kita intro dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di vlog saya. Oke. Welcome to my vlog. Oke, teman-teman, ini printernya kata orangnya sih narik kertasnya tidak normal ya, atau nggak narik kertas gitu. Tapi kita coba aja dulu lebih memastikan ya. Ini kertas saya taruh, saya letakkan dulu kertasnya, dan saya test print. Teman-teman lihat ya, ini saya test print ya. Saya dekatkan aja, kita test print, saya print test. Oke, ini dia lagi proses. Oke, tidak tertarik ya kertasnya. Teman-teman bisa lihat kertasnya tidak tertariknya. Oke, ya, ini kertasnya, coba dilihat, tidak tertariknya. Kita letakkan lagi kertasnya, kita tekan tombolnya. Saya tes lagi. Oke, ini tertariknya. Tariknya kita tes lagi. Kita tes lagi. Oh, tidak tertariknya lagi. Kertasnya tidak tertariknya. Oke, teman-teman, kalau sudah seperti ini, ya narik kertasnya tidak normal ya. Kadang kita tariknya, kadang tidak. Dan di sini keterangannya paper jam. Kalau di sini kita cek di roller, di bagian rollernya, baik itu gear pada roller atau roller ASF-nya sendiri. Oke, langsung aja kita bongkar ya. Lihat. Oke, teman-teman, kita bongkar dulu ya. Printernya kita matikan. Oh ya, teman-teman, jangan lupa ngopi biar jangan ngantuk ya. Ngopi dulu. Ngopi sih. Ngopi dulu ya, biar jangan ngantuk. Oke, kita bongkar dulu. Lihat bautnya ya, teman-teman. Sepertinya banjir juga. Bautnya ada di sini dua ya. Di depan ini ada bautnya dua, kiri dan kanan. Kulihat saja banyak pohon cemara. Oke, kita angkat. Wah, kotor banget, teman-teman. Sudah kena tintanya. Kotor banget. Saya lepaskan dulu ya. Saya tidak bohong, kotor banget tampilannya. Teman-teman bisa lihat ya. Oke,
Kotor banget ya, udah kena percikan-percikan tinta. Dan tintanya sepertinya tempat penampungannya juga sudah banjir, teman-teman. Atau kalau seperti itu, apa kena ini ya, kotor mau ya, berabu, karet roller ASF. Karet roller ASF-nya kena tinta atau berabu, mau ya, jadi penarikan kertasnya tidak normal. Jadi kita bersihkan dulu penampungan tintanya ya, tempat pembuangan tinta. Ini kak, super banjir banget.
18 plus plus maksudnya. Cewek-cewek mau ya, gak ada apa-apa ya no. Sudah dipasang semua ya. Jadi tinggal kita tes ya. Ya deh. Oke. Oke teman-teman, semuanya sudah saya pasangi, sudah saya cek. Sekarang kita tes dulu. Normalkah dia setelah kita bongkar dan kita pasang kembali apakah normal? Jalan belakang beda. Dari tua. Tapi bedanya 50.000. Mana kita tahu dari belakang apa ada lagi proses. Oke, udah jalur-jalurnya lah ya. Kita lihat apa errornya. Oh, ini kena scannernya, enggak kita pasang kabelnya ya. Lihat kabel scannya. Tidak saya pasang, saya cuma mau lihat dia bisa narik kertas apa belum. Itu aja. Karena kan tanpa kita pasang kabel scan, dia masih bisa narik kertas. Oke, saya karena sudah ini kita lihat, oh sudah ready ya teman-teman, sudah ready. Sekarang kita tes print namanya. Oke,
Bapak nonton kan sih? Abang pernah nonton apa? Hayati. Hayati. Bukan aku nang Hayati. Oke, berhasil ya narik kertasnya teman-teman. Berarti sudah oke, tinggal hasilnya aja ya kita. Hasilnya. Dia sudah mau naik kertas. Silat-silatnya ini ayamnya. Kalau ini kita coba piring aja dulu ya. Jadi kalau dia jadi sama coba kita cleaning power infusing ya, saya mau langsung power infusing. Oke, dia lagi proses cleaning teman-teman. Oke, kita tunggu aja sampai selesai. Oke teman-teman, kita cek lagi. Oke, saya mau ngetes printernya 5 kali print ya. Kalau dia normal narik 5 lembar, 5 kali narik berarti sudah oke. Ngeteh, Dek. Gi. Ngeteh. Ngeteh. Mana tehnya? Abang buat tehnya dari rumah. Ini teh hari. Ada. Mau aja. Ada tempatnya lagi. Di sini nih, ambil aja. Oke, saya tes dulu ya. Saya mau narik dia 5 lembar. Kalau dia normal narik sampai 5 lembar, 5 kali tarikan normal berarti oke. Nanti kita lanjutkan lagi pemasangannya sampai masang casing tutup semua. Ya, kemarin dia kotor banget, kita bongkar habis dan kita pasang lagi. Dan hasilnya sudah keluar ya. Oke, sudah 5 lembar dari normal. Berarti sudah oke ya. Berarti masalahnya itu dia error, tidak mau narik kertas. Susah narik kertas, bisa jadi karena kotor itu ya, teman-teman. Jadi karet roller ASF atas dan bawahnya kena debu dan juga kena tinta, jadi licin, jadi susah narik kertasnya. Jadi ini saya bersihkan ya semalam. Semalam saya bersihkan habis ya, saya bongkar habis printernya, saya bersihkan semuanya dari tinta-tinta. Karena kemarin banjir juga ya, tempat penampungan tinta juga sudah full, sudah penuh. Saya pasang lagi sudah oke. Jadi tidak ada saya ganti, tidak ada yang saya perbaiki, hanya saya bersihkan aja ya. Tapi saya bongkar habis, saya bersihkan dan saya pasang lagi sudah oke. Oke, sampai sini aja ya. Cara tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus support saya dan komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.